Jangan harap reptilia melompat dapat jadi calon PRU. Jangan lupa kuasa untuk memeterai Watika untuk jadi calon adalah pengerusi BN, kata Zahid memberi amaran kepada pemimpin yang mahu berpaling tada. Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi hari ini memberi amaran kepada pemimpin gabungan itu yang berhasrat untuk berpaling tada. Menggelar pemimpin berkenaan sebagai reptilia melompat, Ahmad Zahid berkata tindakan akan diambil terhadap mereka apabila sampai waktunya. Presiden UMNO itu mengingatkan bahawa beliau mempunyai kuasa untuk tidak memilih mereka sebagai calon pada pilihan raya umum PRU akan datang. Sewaktu kita diuji, kita mahu lihat siapa yang melompat. Jangan lupa saya memerhati. Jangan lupa kuasa untuk memeterai Watika untuk jadi calon adalah pengerusi BN. Ya, sekarang saya tidak ambil tindakan. Tiba masanya jangan harap saya akan tanda tangani Watika untuk mereka yang tidak setia kepada parti, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Perhimpunan Agung MCA kali ke-66 di Wisma MCA Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu Ahmad Zahid berkata ada di kalangan pemimpin parti itu yang mahu menjadi reptilia melompat tanpa menyebutkan nama. Kita tak menjadi reptilia. Yang melompat, ada yang melompat waktu kita mendengar guru di langit. Hujan mau turun. Mereka pecahkan tempayan. Akhirnya mereka menyesal, katanya secara berjenaka. Diam bukan bererti kita tidak pandai. Diam bukan ertinya kita tidak mau ambil tindakan. Diam-diam, ubi berisi. Diam-diam, tumpu strategi. Tiba masanya kamu akan tahu apa yang saya akan lakukan, katanya di hadapan 1,499 perwakilan MCA yang bertepuk tangan dan ketawa. Sebelum ini dilaporkan, lebih 20 anggota parlimen bersama-sama anggota parlimen Semberong, Hisamuddin Husin bertemu timbalan Presiden PKR Azmin Ali di kediaman Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu di Putrajaya. Tidak lama selepas itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lukman Nur Adam menuduh Hisamuddin merupakan dalang kepada pertemuan tersebut. Hisamuddin menafikan dakwaan itu sementara Lembaga Disiplin UMNO sedang meneliti perkara berkenaan. Kita beralih kepada perkembangan berita yang lainnya. Tun M ulangi PH sukar penuhi janji kerana angkara kerajaan terdahulu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengulangi kenyataannya sebelum ini bahawa Kerajaan Pakatan Harapan PH mendapati sukar untuk mencapai janji dan matlamat manifestonya disebabkan oleh kerosakan yang disebabkan kerajaan terdahulu. Sewaktu kita sediakan manifesto, kita tak dapat maklumat penuh dan apabila kita ambil alih, kita dapati kerosakan yang dilakukan oleh kerajaan lama itu jauh lebih dahsyat daripada yang kita anggar. Kalau dia rakyat tak yakin, ada masanya dia boleh undi PRU15 nanti. Dia undilah untuk menentukan nasib PH, katanya kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat agung tahunan Perkim Kebangsaan ke-58 di sini hari ini. Dr. Mahathir juga menjangkakan ia akan mengambil masa 5 tahun sebelum kerajaan PH dapat tunaikan janji. Ditanya mengenai status pindaan Akta Keselamatan Kesalahan Langkah-Langkah Khas 2012 OSMA, beliau berkata kerajaan masih dalam proses melakukan kajian mendalam berkaitan akta itu. Perkara ini sukar dan sementara itu, kita tak nak dengan mudah membebaskan pengganas seumpamanya. Kalau kita dapati orang itu menyediakan bom, letup sana sini, orang yang macam itu, kita tak boleh bagi bail, katanya. Kerajaan sebelum ini pernah berkata, ia akan mengkaji untuk memindah peruntukan rekonian yang terdapat dalam SOSMA tidak lama lagi. Mengenai Perkim, Dr. Mahathir yang juga yang dipertua persatuan itu berharap ia akan lebih aktif dalam aktiviti dakwanya memandangkan peruntukan kerajaan kepada Perkim dikembalikan kepada RM 10 juta berbanding RM 4 juta tahun lepas. Sumber dari Bernama. Sumber berita dipetik dari Malaysia Kini dan Sinar Online.